필요는 저는 없다고 봐요. 더 나일라의 목소리 있는 그대로 노래를 불러야 지금은 좀 많이 다른 참가자들에 비해서 가벼운 느낌이 너무 드는. Hai, perkenalkan nama aku Naila Lali Badara Cahaya. Umur aku saat ini 24 tahun dan berdomisili di Kota Malang. Walaupun saat ini aku sedang menjalankan bisnis di dunia entertain, namun tidak mengurangi semangatku untuk mengikuti audisi The Indonesian Next Big Star ini karena memang sejak kecil passionku adalah di dunia musik. Musik ini hidup aku banget karena dari dulu udah coba bisnis di bidang kuliner, bidang fashion, itu selalu mengarah ke musik lagi. Jadi musik ini benar-benar hidup aku sih. Aku ingin mengikuti The Indonesian Next Big Star ini karena ingin menjadikan musik dalam hidup aku sebagai karya, tidak hanya bisnis saja begitu. Dan harapannya di The Indonesian Next Big Star ini, aku ingin menghasilkan karya yang dilihat masyarakat luas. Alright, shall we go on, guys? Yeah, let's go. Alright, number, yes, number, Bobby. Please come in. Silahkan masuk. Oh. Oh, hello. My name is Ali. Hi, Orion. Hi, Bobby and DK. Hi. 안녕하세요. How are you? Fine today. Beautiful. Thank you. Introduce yourself. Perkenalkan nama aku Naila Lali Badara Cahaya, biasanya dipanggil Naila. Saat ini usia aku 24 tahun dan asal dari Kota Malang. Oh, dari Malang. Oke, kamu penyanyi kah? Good to see you. Seorang business owner dan juga berprofesi sebagai penyanyi. Wow, bisnisnya dalam What bidang business apa? Exactly? Bisnisnya dalam bidang musik juga. Kayak apa misalnya? Jadi menyediakan home band musik dan talent-talent vokal untuk acara wedding, gathering, seperti itu. Oh, wow. Dan kamu penyanyinya juga? Iya, betul. Oh, sambil minum air. Yeah. She sells herself. Wow. Okay. Wow. Yeah. But what brought you here? Why are you here? Karena selain musik ini kan dalam hidup aku tuh udah dari kecil ya. Jadi selain untuk bisnis, pengen juga menghasilkan karya-karya untuk yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kayak gitu. Okay. We start to see kamu? You sing? Mm-hmm. Yes. Mau nyanyi lagu apa? Lagunya If I Ain't Got You. Oh, again. Yes. Some people leave for the first time. Some people leave just for the fame. Some people leave for the powers, yeah. Some people leave just to play the game. Some people think what a basic cause is if I was within. And I think that before, but that's life's a poor soul full of the superficial. Some people want it all, but I just want not it all. Silver platter and white. Good would it be without me? No water share with no one who truly cares for.
Terima kasih. Nice. Terima kasih. Terima kasih. Kamu Naila, aku mau ngasih tahu sedikit ya, maksudnya cara pegang mic itu jangan sampai ketutup atasnya. Karena kalau ketutup atasnya itu bikin noise. Jaringannya sama noise-nya. Mm-hmm. Coba kamu letakkan di bawah tangannya. Gitu. Tangan dan ini. Ketika kamu nyanyi, jangan terlalu di sini. Karena suara kamu di sini, meskipun mic sebagus apapun, akan lebih optimal kalau benar-benar suaranya masuk semua ke sini. Gitu. Pertama itu miking. Yang kedua buat aku, kamu harus menambahkan lagi power di setiap sentence, di setiap kata-kata. Karena kamu tadi terlalu banyak layback, terlalu banyak apa namanya kurang dinamika yang, nah itu yang kamu harus pelajarin lagi. Jangan sampai satu lagu kedengarannya gitu terus. Yes. Itu, karena kamu nyanyinya tuh bagus gitu ya. Kamu nyanyinya bagus, terus udah gitu kamu runs-nya juga oke. Dan satu lagi kayaknya pronoun. Kalau A, I, I. Karena kalau enggak, kamu kedengerannya mumbling. Enggak jelas pronouns-nya. Sementara menyanyi itu adalah telling a story. Yes. Kalau dari aku sih mungkin itu ya. Ya, aku juga sama persis. Apalagi artikulasi. But actually you're such a good singer karena kamu kelihatan nyaman. Kelihatan kamu udah terlalu sering nyanyi. Nah, bedanya kalau kamu ikut kompetisi. Kalau di kompetisi kamu harus memberikan power yang lebih, memberikan... Something harus different. Ada strategi. Harus ya? Ada strategi dari yang biasanya kamu lakukan. Naila 노래가 일직선이에요. 이렇게 직선으로 가요. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. 이런 느낌이거든요. 근데 노래는 Some people live for the fortune. Some people live 뭔가 이런 강약도 있어야 되고 다이나믹도 있어야지 듣는 사람이 약간 oh. 오, 약간 이런 게 돼야 되는데 너무 그냥 이렇게 흘러가는 느낌이 많아요. 그 중간에 굳이 이런 거 안 해도 돼요. 그런 건 엘리샤 키스의 그런 그 사람의 매력이지 그걸 굳이 똑같이 할 필요는 저는 없다고 봐요. 더 나일라의 목소리 있는 그대로 노래를 불러야 지금은 좀 많이 다른 참가자들에 비해서 가벼운 느낌이 너무 드는 게 좀 단점이지 않나. Yeah. Ah, it's complicated. Aku beneran ada di sini. Aku mencari orang dengan karakter. And you have it for me. Kamu kekinian banget sih. Dan banyak sebenarnya yang nyanyinya kayak gitu untuk sekarang dengan karakter itu. It's a no from me karena kamu belum bisa memberikan something special. I'm so sorry. Thank you. But 저는 이 노래 말고 다른 노래를 부르는 나일라가 좀 궁금하기도 해가지고 저 같은 경우는 네! 저는 다음 라운드에서 한번 보고 싶습니다. Yes! Yay, thank you so much. 나일라, 그럼 menurut aku kamu tadi masih terlalu banyak kurangnya. Apalagi kan kamu nyanyi setiap hari. Kadang-kadang kita kalau nyanyi setiap hari kayak udah take it for granted. Yeah. Kayak ya udah nyanyi aja gitu kan. Padahal sebetulnya mungkin ini kesempatan ketika kamu ada di sini sekarang ketemu kita ada tambahan opini, ada tambahan masukan buat kamu. Apapun yang kamu nyanyikan, nyanyikan dari benar-benar dari hati. Kamu harus lebih percaya diri. Itu kayak latihannya. Thank you banget Naila, dari aku mohon maaf belum bisa meloloskan. What about you DK? Do you have anything? 저는 오늘 나일라한테 미안하지만 no 드리겠습니다. Okay, thank you. 네, 오늘 들었던 심사평을 꼭 듣고 다음번에 다시 참가에 도전해 주셨으면 좋겠어요. Yes. 고생하셨습니다. Thank you. 나일라 마카시 banyak ya. Bye bye. Dada. Perasaan aku sedih gitu, tapi nggak kecewa gitu karena aku lihat pendapat dari Teocha sama Kalala sama DK dan Bobby itu nanti Naila perbaiki lagi soal pronunciation-nya, kemudian artikulasinya itu jadi PR buat Naila dan insya Allah kalau misalnya ke tahun depan ada kesempatan buat ikut lagi, Naila bakal perbaikin itu lebih baik lagi. Gak boleh sedih, tetap semangat.